ane ku ape. Anak di Abdillah Jabir bin Abdillah Ansori ora kok misale diwiridan 1000 men 1000 terus 1000 1000 terus mbok. Istiqomah selalu ngakoni ape. Di misale ngaten sampean diwiridan bar subuh. Bar subuh bar diwiridan. Moto ping 1. Terus wonten tamu. Dadi wiridan ya ape. Terus dia menduki tamu ya ape. Dadi sampe ape tetep ape. Dia itu mau sampe wiridan menduki tamu ya ape. Lah sing ora istiqomah sing ngene. Kau wiridan terus rondo teko. Jadi sampe ape jadi selingkuh, jadi maksiat, jadi tanpa to'at, jadi maksiat. Nah, maksudnya itu cuma rokok terus. Jika ada tamu, jika ada orang lorok terjet-terjet, orang aku masih dikomah di dunia macam ini, malah orang ngajar di sini. Gara-gara kita mau sholat yang satu, ada orang terjet-terjet, kita ngelak, kita nuruh, lagi dikomah. Malah dikuduk pengeran. Ya, enggak, karena tak lorok-lorok aja, ya, bener. Jadi sih koma sama ape, tetap ape. Lakon saya kafe, yo no zaman ni, ono kaja, kajari. Ini seringnya medujul. Mesti selawat kita tu, karena ono bayi nangis, ono wong jatuh, tu lo, no aturan. Ya, saya sih koma mau tengah-tengah diri dan di kerja wong trender. Kaya lah. Lagi tu nak orang lama-lama kata tu lo, pulang. Anabi Abdullah Jabir bin Abdullah Ansori dan teman-teman Rasulullah. Tak tahu mengarang cara kita ke tempat Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak orang kepada kita tempat Rasul. Araita, ono to perso panjenengan ya Rasulullah. Maksudnya nyuwun pendapat. Jadi araita yang ini nyuwun pendapat yang ini. Kalau nyuwun pendapat niatan, ida solat itu. Nari kan aku solat itu al maktubat, itu al maktubat. Waktu itu kalau puasa itu Ramadan. Jadi puasa di sini, di sini. Solat maktubat pun dari Nabi. Kalau nyuwun puasa Ramadan. Wah halal tu, lan mengalami itu al halal. Seng halal, gitu loh halal. Wah haram tu haram. Lan seng haram, bimbun kulo haram. Tapi walam aziz ala dari kasih anta, tidak akan pernah nambah itu. Jadi kamani babe pas pasan. Tapi GR tetap mana? Sopan udah bener. Tapi tu apa tu? Pegi pegi. Kulo mau tentu atur jana. Takut belum butuh atur. Jadi sampai di situ gampang. Nabi itu gambar orang ya tuan. Kemarin macam gampang. Orang rupa-rupa ngaya. Islam tu gampang asli justru dan itu kos di kumpul yuk. Justru. Wah haram tu haram. Eh mana ni haram tu haram mana ni boleh. Karena tuh ngedoi itu yang haram. Haram buat. Wah mana halal tu halal. Mana ni ngalal ban halal eh pahal tu. Tingsi ngelakon yang jeneng halal mutasi dan halinya kino silahun halal anak bimali akhari bin ati melasakan ke anju kuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata menang atau huru itu huru bisa terlalu lima wain yang diurusan ya yang diurusan ya bukan dengan aku lo tahan Allah belum dia tenang ini dari janjian gue pusuhnya sampai orang bijo tau nanti sampai dukun tadi sampai atau huru itu suci bisa terlalu lima separuh lima walhamdulillah tapi alhamdulillah kita melalui minta itu bisa ngebayin yang timbangan muni alhamdulillah itu ngebayin timbangan ini mau karena mempertegas tafsir misalnya sampai di duwe alhamdulillah diopo ya alhamdulillah itu ngebayin timbangan tapi alhamdulillah udah kudu diomong no. Tertanam betul nah alhamdulillah nah, jadi sampai tertanam betul bahwa segala yang saya miliki yang saya bisa itu karena faktor Allah itu ya alhamdulillah misalnya sampai sholat saya bisa sholat itu karena hidayat Allah dan saya sholat itu karena Allah itu jenis alhamdulillah. Bukan bukti dua mohon alhamdulillah. Alhamdulillah bolak balik tapi hati ini tak karu-karuan. Semua tu alhamdulillah bolak balik. Kok hati je peteng malah tambah nung sirat tu sini. Waktu panawal tu panawal alhamdulillah. Aku tambah ni panawal itu pas panawal alhamdulillah. Aku tambah lagi panawal itu pas panawal alhamdulillah. Kamu yang berkorupsi nak tambah jalan di antara nanti nanti. Waktu lalu tu solat menurun wicina. Waktu tak waktu tu sedap itu dah nampak ide iman. Burhan nanti jalan. Wang belum sedap berarti bukti iman. Iman nak Allah itu merintahnya sedap. Wasabul tisabar wujian wujian itu pepadah. Wal Qur'anu te Qur'an dan ini sing rekod. Wal Qur'anu te Qur'anu hujat ini hujat. Laka manfaat ke duwi kuri awali kau tanya atas itu. Di Qur'anu gawa nikmat ning kuwe tapi ya gawa musi. Ini dia sing nerlantarno berarti gawa musi. Hujatun laka awali. Jadi kata suat rubah kori'in wal Qur'an yal. Jadi hujatun laka awali jah. Dia awalnya katakan, ya Romanto, mereka ciri kita ngaji Quran. Ini Quran itu jelas. Wa ma hum bidorina bihi min ahadin illa bihi
Ila, tapi gara-gara ke dunga tolak santet sama ada orang mandi krono dunga dunga orang krono izinnya. Jadi kadang jadi bulan-bulan kalau tak cerita cara pergi kalau sering kalau buatin DHP larang teman tapi orang larang DHP larang jadi amal lo nolor dunia gara-gara kue di dunga tolak santet mau kue saiki orang mandi si santet mantep krono dunga padahal zaman sampai tadi dunga krono mantep itu pertolongannya. Dua ini mau dengar mantap. Sampai saya tak pikir. Sampai lu mau ngerti. Nak sanu ngepas, sanu satu sini. Sampai aku yo nyaman, yurat pikiran biar orang mimpin kiri. Bodoh-bodoh tak kenal kan gitu. Bodoh-bodoh betul. Tapi gara-gara sampai dua duit dalam juta. Gue bawa HP lah. Ah, gue nanti coba tuh ngeji. Gue nanti coba tuh. Jadi suudon itu kan, mestinya kan suudon ya. Dan suudon itu berangkat dari data. Karena orang pinggir saya ini punya rapot tukang nyolong, tukang ngepet, aku suudon. Bener, teman-teman. Artinya suudon berdasar indikasi. Nggih. Tapi kadang suudon berangkat salah dhewe. Kowe nggo dhuwit 3 juta. Nggo HP lah. Akhire ambek wong pilih ngono kowe ngerasa gak nyaman kuwatir barang dicu. Padahal kira kenal wong di rapot nyolong ta. Lah amal ngoten iku mbek Allah sampeyan. Gara-gara sampean gak iso sering salat, sering donga. Terus GN awal mulungi kuwi. Masa jari Allah, zaman kirim dunga tak tulungi lah. Masa zaman kira dunga tak tulungi sopok. Udah Allah tak kongor lagi. Mustafa tak ikut khusyuk, anggap pada nanti ini. Coba mau saya ikut hati padar, hatiku padar. Jadi jen-jen kirim dunga itu ya sering ganggu ya. Ya sering ayam. Tapi tak ikut itu malah ngerosok. Krono dunga, iku. Gue ada ujuk-ujuk ujung, gue apa ngerti rapot emang gue tukang nyolong. Mustafa emang ini pinggirin, lu wali di bangsa. Ya, berarti sudah kegawa, bawa duit apa kegawa rapat orang itu? Bawa duit, berarti kegawa kalahan dia. Kodoh, gue saya yakin ditolong Allah karena dunia, kegawa kalahan dia kan? Nah, hakikatnya hukum, gue selang asih ditolong Allah, cik bunga, cik orang itu. Jadi sampai tahu kita rusak, kegawa koyal ini sampai ya. Dari saya itu kita nampak kau ibu cucu, ibu cucu sayang suka bekerja. Lagi nana 10 tahun kita nganggur bisa akeh. Ibu orang kerja, jadi pun macam nakalan. Jadi faktor yang dia ngelakon itu terus GR. Lagi ibu cucu sayang suka aku sering nampak kau. Padahal tahu masa 3 tahun tak nak nampak kau, yaudah. Nah, lali deh. Jadi ini manusia yang berbawa faktor sudah dia gede. Bisa mana nih mau gampang gitu. Soalnya dalam dalam ya, manusia merasa faktor sudah dia. Ya aman tu orang niayi tu tahun hidayat ni boleh berdoa. Tapi jenis niayi tahun hidayat tahun apa ni? Padahal tu jenis niayi tu tahun hidayat. Hidayat. Gara-gara di pasar terkenal tahun hidayat tahun apa baikku. Padahal itu mau cara pengira tahun apa baikku lah. Coba tahun apa ni? Liang. Buat emang tu dari faktor dah tiga. Kecil. Tapi kalau pulang nanti rasa kier. Gara-gara nak bicara dengan kita sudah tu buat nanti kier macam. Gara-gara nonton jenengan, kalau iso liba-liba sahib di kumul, kalau iso dakwah, berarti kalau iso ngakoni am, amruwa nyaman kan, nah, kalau ada pikiran macam-macam, gara-gara kalau mulang, aku ngakoni perintahnya, mau gak usah juga ini, itu ngasih tafsir krono aku, soalnya rana krono aku malah orang iso ngasih wet canggih kan, tak termawan, menjidahnya itu umur motel, paham gak rumah, menyangkut mangan gitu, zaman rumanto nimbang boe, wong boe ya sana, gara-gara kerja mimpang tadi saya makan itu jadi manusia jadi faktor jadi saya makan itu kok zaman Ramadan tetap pengiran kan dalam karpe pengiran sih pokoknya pengiran terus ya makanya Allah sampai ngundang-ngundang pagi ayah Allah ya Rabbi Umar sudah dibagi bulan kali ini kalau manusia jadi kurang ajar ini merosok faktor ya lakon hampir merosok faktor ya lakon kan pengiran itu gaji ban manusia tukang gorok gorok jadi faktornya jadi gede. Kali kali, malah jadi nak tu norawali ini tau kita kacau. Gaya ni malah tu nak wali abdul. Kacau kat sini, benar kacau tau kita. Gaya ni norawali, norawali an. Ada yang kuyam norawali, tapi tenang, bukan kuyam tenang. Malah ni balik kan, kita tenang kau alai. Kalau nasi utal kita beli manusia yang itu bergerak. Isu-isu amal beraktivitas. Tapi manusia lebih perilaku di aktivitas sepenat. Lawan nasi fadzah itu nafsu, lawan nasi asal awal. Dan asal itu pamuk tibuhar. Mungkin merdeka anonim nafsu, awamu tibuhar itu merusak nafsu.
Maksudnya ingatkan, semua manusia punya aktivitas iman. Nyihat noning awal itu, mana untung awal itu, mesti juga atau merugikan awal itu. Ia termasuk merugikan noni. Gara-gara dua ilmu malah tahu kita rugi. Tidak. Nanti terlalu asal. Eh, zaman ini selamat jaring. Itu lu ngali Allah. Tapi dia cuma jatuh. Mandi nanti. Lima enggak berkorak yari kang iman atau puan nabi yang maan lebih. Kang pengirani nabi azza wa jalla anakku kor. Jadi hadis kecil. Jadi hadis kecil udah wa Allah yang bertentang Quran ya. Jadi itu udah wa Allah yang bertentang Quran. Korak jauh sopo nabi. Maksudnya anakku kor. Fima ingin berkoro yarmihi kang riwayatno sopo nabi ing ma'an rohbi sangi pengirani nabi. Ini hadis kesi anda saat temen Allah ta'ala kola dawe sopo Allah. Jadi dawe Allah yang buat tentang Quran. Ini dawe Allah yang buat tentang Quran. Ya ibadihi kawlo insun. Ini saat temen insun haram tu ngaram lo insun adul ma'in zolim ala nafsi ngatasi zat insun. Aku lu ngaram lo zolim ni ngapak kudewi. Wajah adulan gawe sopo insun hu in zolim binakum ingam antara nero kabeh takai muharaman ingin tim haram lo. Kalau ada gula, mungkin kau saling dolim sirokabe. Ya ibadhi kulukum deskabe ini sirokabe dolim sesat. Kabe dolim sesat dari Allah. Ilhaman, kecuali wong hati turukan nete hidayat insun iman. Mula ni fasad dunia, mungkin jaluk oh hidayat sirone insun. Ahdikum, mungkin nete hidayat insun dolim sirokabe. Tapi gini kau kalau bolak balik, kulukum dolim ilhaman hati turu. Jadi kabe wong sesat kecuali wong sing dikai petunjuk. Berarti apa? Sing dikai petunjuk Allah atau rasa? Laban manusia yang merasa buta tetap kondong ngefasdah dunia adikum, tapi sedurungnya adikum mesti ilaman hadih tuhu, berarti harus dikai enggak, misalnya sampai yang gelem dongol itu bukti untuk hidah orang itu hidah kan mau dongol sampai gelem dongol, ya Allah kalau pari usnu khotimah, bukti sampai itu untuk hidayat mongko jaluk omangan insun jaluk omangan siro pas tat imuni mongko jaluk omangan siro ini insun put insun mongko omangan insun kumun siro kabe ya ibadih kulukum disabe ini siro kabe ku are musim ujo ilaman kecualuan atau tunai ke impakan insun iman berarti itu gurungnya jaluk tidak dipakai pakai okay, ya tapi ya. Tetap sopan pas tat imuni orang mau ujo sih lagi sopan mongko jupakan ini siro kabe ini insun aksi kumun ini bensopan tetap kondungo. Aibati he kawulaku innakum tak nisiro kabeh mesti unan salah sira kabeh belewan nahar penggaweanmu salah sik rino sik ben bengi wa ana tingkun asiru jin kesemian aku tukang nyepuro siso pas tau siru ni mongko jalu sepuro sira kabeh ningkun aku aku mana jalu sepuro ngene wau wa ati sai atau hasanata tampura itu istighfar to mana istighfar mana ne kan ganda ni hufra berarti melakukan sesuatu sehingga dikno disepuro pengen pengiran. Nah, kiai Jawa mana nih pasal suruh nih mongko mojo istighfar itu akal-akalan kiai Jawa. Nah, dan istighfar itu satu perilaku sehingga dia nih kita disebut pengiran. Ini bentuknya termasuk mojo astagfirullah. Buat di isai atau hasanat atam, bayar apa? Apa? Jadi istighfar maksudnya semua perilaku sehingga dia nih disebut kita disebut. Nah, cuma kiai-kiai biasanya mana nih pastor siro mongko mojo istighfar siro. Namun istighfar hati ini gak istighfar atau perilaku ini tetap gak benar. Termasuk istighfar semua perilaku sehingga dia itu syukur Allah. Jadi misalnya kita melanggar sumpah, jelas aturannya Allah sendiri. Kafaroh poso telung dino. Paham ya? Kita jima poso fina hari Ramadan kafaroh poso rong bulan. Utang yang dimangan di fina mit. Itu termasuk istighfar satu perilaku. Ya, termasuk motor astagfirullah. Tapi motor astagfirullah ini tidak bisa nutup kewajiban tadi yang ditentang no. Jadi sampai tidak bisa misalnya baru melanggar sumpah astagfirullah lagi sebetulnya sangat tetap ada aturan hukumnya sampai itu haji kan ngelakuin Armando sampai melanggar kewajiban haji aturan hukumnya jelas itu bayar dah ya betul meskipun karena melanggar pula kita isi tapi itu mau aturan dasarnya bayar dah bayar sedia. Waktu jatuh misya min asal dapatin awam sudah tiga isor model santri wau sini farin bukan satu. Ya ibadi, inakun saat temui sirokabe lam tabluhu rai sobat aku mau kau sirokabe dulu ing bayani insun.
Fata dulu mau kembali siro kafe ni ingsun. Wei orang arah itu kembali ni aku cerawan. Wei orang bekal mandoro si aku. Walan tak luhu lan orang itu temu kau siro kafe nak ing manfaat ingsun. Masuk ke kiai gak wah orang arah manfaat aku. Fatan pak uni mau kemanfaat siro kafe ni ingsun. Wei orang itu mandoro si aku ya itu manfaat. Aku ini cerita Allah kibriya. Allah dengan keangkuhannya. Maksud sifatnya wa ta'ala kan al-mutakab. Jadi Allah itu angkuh. Termasuk angkuh yang dikatakan ini. Hei kamu laku, aku itu orang arah itu matur roti. Aku yang bakal manfaati. Aku ini aku itu gak penting. Jadi GRM itu yang penting. Ya ibadi. Ini takaburi Allah. Dan sah, Allah takabur itu sah. Ngedikali Allah menelau anak Allah aku. Umpama tak temne awal ira kabeh dalem Nabi Adam ba akhirukum akhir ira kabeh wa insaku manusa kabeh wa jin kanu ana kabeh alatqa kal biro julil wahid ing atase takwa takwane wong ningkung sang sira kabeh majada mengko ora nambah ya padhalika mengko mengko atqa kal biro julil wahid fi mulki syariah wong sak donya kabeh takwa kabeh aku ya ora nambah tok jare pengen. Terus ya ibadih diwalik law anna awalakum wa asirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abdari kol biro jilin akhir sesat-sesat uang minkum mana kosa dalika bimulki si anjurang-urangi derajatku berarti ini awal itu lawan arah gunaan ini itu ada berang nabi derajatku maka ika berang-urangi derajat derajatku ini sih nabi GR ngono ada orang tolak santet ada orang gunaan ini kabir. Kalau niat itu awal orang gunanya apa? Ada nak sambian rokok itu tidak ada uang untuk orang gunanya apa? Ya orang gunanya mereka kue nuruti amru wong. Ya awal pun nyaman. Ya ibadah anak awal. Senang orang pengiran sombong. Aku lah cocok. Nanti mengalami jono sombong. Masyarakat kurang ajar nanti sopan. Ya ibadah lo anak awal aku mbak asir aku mbak insa aku mbak jin aku. Kamu bodoh jumeneng sama kafe visoi bin wakil dalam pelataran tinggi. Fasa alumni mau kau jaluk kafe faate itu kelawar bikin masalah tu. Kafe tak kau ikut jaluk ani mana kau sudah jika lima inci orang orang itu nyaku blas. Misalnya rumah tu jual mobil kijang, sofa jual api api kuafel jual dunia tak kau ikut kafe. Itu nyaku gak kalem. Di tak dunia jaluk permintaan kok tak kau ikut kafe. Itu nyaku gak kah? Tapi apa? Jika anda sampai nak supaya apa? Kalau Untuk yang orang terkendali. Ida silan alkan itu lepas nopo dom jarum albaron segoro. Maling koyok jarum di lepas nopo segoro kalem bagi ni sedikit. Maksudnya kina ya tongko rano pengaruh. Ya ibadhi macam tenang kafe tetap baik Allah. Zaman dikir orang baik Allah sendiri. Sing kisah nyata ni, sing kisah nyata contoh paling gampang. Ini cerita Isra Ilyas tapi nyata. Zaman saya di duit misalnya Ahmad tu di duit 1 juta. Ahmad tu merosot itu duit. Manfaati duit cara masuk yang sudah jadi 1 juta pakai nomor tua dengan paroi 10 tahun 1 juta itu ya misalnya gua ngaparoi macam itu nak cara masuk itu sedihnya pahlawan gua itu ngaparoi 1 juta tapi cara aku black lah kok buatnya cukup di cara mantor masuk itu ngerti mertua butuh gemerin jadi hati ngerti mertua itu yang terbesar di Allah gimana mertua ini itu dikai nompol itu yang terbesar Allah. Mereka mertuaan cek urib. Gara-gara cek urib kan nombor buat kaya. Dan menusul senangannya buat jenggang rukin. Senangannya juga faktor yang kaya sini diri. Aku jadi sekat cita tak kaya nomor tuan. Jadi aku stop. Nah cara apa belah? Bisa ngekei faktornya cek urib. Ya mertuaan urib. Mulanya uang gak syukur dengan pemantau. Misalnya uang di buju harus sempurna. Wah bujuku menarik uang yang sempurna. Nah cara apa? Menarik menggaul, tapi imati, alulah tidak senang. Jadi cara Allah terus semua di dalam kendalinya. Saya merasa tidak senang mikir saya melibatkan Allah. Senangnya apa sih? Dia ini faktor. Soalnya merasa paling senang dia ini berpikir sama ini lakon.
Jadi pintinya ngono. Ngono nek awake terus metu tak abure. Atis. Lan awake metu tak abure. Lan ati yang ngalim sak mulo lan mantau kroso. Sampeyan nek maca Quran agak kroso, saling ngendika awu iki wali ngi. Awu sing muridno sing mate. Nek wong ngalim sak kuwi kroso karo kene. Misale kula seneng bojo. Bojoku manfaat mung urip. Aku lan nek mati ya bobo. Ngurapne di bapakno. Iya, Bro. Jadi sifat awal Yuki gak main-main. Rumanto di duit senang, mereka Rumanto urek. Wong di dibutuhkan oleh urek, kepengen gojo, kepengen buka, wongnya urek. Kepengen gojo, bujurnya di kamar, dia urek. Ya, bro. Tapi, jarang loh. Masa aku lupa, moto Yuki itu tertanam betul. Urek, penting duit. Nanti, asalnya wajah. Duit, ya, tembak. Jadi, sama nak baca Quran, Allah kadang lo Allah kan kepingin kenal penting, jadi Allah tak arup anak tahu, Allah kenal lo jadi nak jadi penting. Mulanya sering rangno sifatku itu murid nolan mate, biasa nanti mati gak paham deh, nak murid terus gitu. Biasa kalau berlalu repot. Mantap murid kurang penting, kan nanti jadi gue baru jasa yang mertua, tetap gantung mertua aja, murid kan. Awin tenang, aku untuk menangis jauh semua tak beteng, ya no bucu itu bodoh bucu melarat, sempat juga mati kan, ya salih murid itu penting masih dibegat lah, jauh itu sudah jadi bucu naik mati, ya itu jadi penting, murid itu kenapa penting dan saya kira ada kewalu, murid itu pada kesempatan kita itu ya ibadah. Inna ma'iyang sinirai kabeh wa amalukum amal amaliro kabeh. Usiyang itu hari amal lagu mulut itu kabeh. Cuma wasikum. Kabeh wa amalum. Tak hitung no ya seminggu ya saat itu. Cuma wasikum mongkon nuhan itu kabeh ya ini amal. Paman mongkon di sapa nih wong wajah tak metu itu paman kairan yang kabeh. Falah matilah. Mongkon musi ini ngopo. Paman wajah tak wiro dari metu indah nih kabeh. Falah ya lu mana ilah. Nah, ojo nyala no ya ini awak ini. Nabi Darin Anhu, Rodiawan Anhu Aydan, Anna Nathan Nasabi Rasulillah Paul. Ini dahulu sopun Nathan Nasabi Rasulillah Nabi. Mana ngaji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hasil sini cocok, ini gue Mustafa Abu Adin ini, ya Rasulullah. Sahabat kira-kira matur, ya Rasulullah. Zahabah budalan sop ahli dusur, ahli perdagangan, kelusur lan ganjaran. Lan wirobno opah. Wong-wong dagang suge, ije ape. Yusolluna kama yusolli, waya sungguh maka rasul. Wes suka ya poso ya so, so. Walau tak sok dapur nak dibujuri amwa, lihi. Jadi mereka itu orang-orang kaya, ya solat ya poso. Tapi so sedekah maksudnya sebuti. Podo-podo solat tapi aku rasa sedek, sedekah. Kau lah jauh sopo nabi. Awali tak percaya Allah wa blakum. Ano tau rano sopo kau gawe sopo wala kumari siro tapi mata sok dapur. Apa apa orang gawe? Kanggo gue jatah sudah kom. Jadi sudah kau yang melarat maksudnya. Anak syukuri tasbihatin ya sudah. Waktu latah birotin sudah kok, waktu di tahmidatin sudah kok, waktu latah lilatin sudah kok. Wa amrin bil ma'ruf ya sudah. Kok ora kunak kuno ning kamar istighfar ya boten. Wa nahyin an munkarin ya sudah. Nah, sampai Nabi ngendikan wa fi buti ahadikum lan ing dalem. Sudah kok di sadar kok. Mergo di sadar ku dhewe. Lha kok potensine riskan sekali. Kowe ra dinikmatno bojo, potensine bahaya tenan selingkuh dadi nomor bujuk penting sing iso nyuwadakno kuwi ya bujuk gak dibujuk selingkuh tenang. Tenang tenang pokoke paling gak menghilangkan tarkem itu penting. Kalau dawuh sapa sahabat ya Rasulullah, sahabat ya dadah. Kok ayat di akad guna sahabat. Ana ta nekani sapa ahli guna sahabat ing sahabat ya akad wae kudu lahu dia akhir. Mau kaji Nabi, nekani sahabat untuk ganjar. Ganjar. Gambane cara takok jawane mau tok telon diganjar kanjeng Nabi. Sejauh Nabi diwali sekolah, arah itu melawan doa yang si haramin. Umpama salah letak di dalam ini tarkum, akan ada yang nyusrun, apa yang dosa? Umpama salah sasaran, apa yang dosa? Ibu yang bareng duya, apa yang dosa? Apakah dari kak ibu wa doa itu halal, halal itu karena lalu? Asyur. Jadi umpama salah letak kan hak? Karena, makanya sekali letak, eh benar ya jadi halal, jadi ganjaran. Jadi Nabi biasa mendikam Nabi, jujur. Anak bure rakaulah Rasulullah kulu sulamat kabarnya tempuran menak porosnya menusol tapi sugel-sugelan alaihi sotako kabeh setiap porosnya menusol di sotako
ulayau menit kabeni dino tatu ingkang lekat yang dalam yaum buatan susu ini. Dan ini penting, pokoknya aktif penting. Setiap matahari terbit dan tak gilu ngakoni adil siro benasnya. Setiap matahari terbit dan kamu sempat ngapi nolong luruh, maksudnya sempat dakwah, sempat ngapi uang, sempat perilaku asli, ya sudah. Waktu ini nolong siro atau juga yang larang tidak berdiri dan pendarani rosu. Orang tua ngangkat barang yang kuat buat tulung patah miluhu alia buat iwangi muatno waktu fa'ulah bu alia diangkat nolong kendaraan ya mata ahu barangnya uang mau ya sudah kok. Waktu ini nolong siro atau juga yang larang tidak berdiri dan pendarani rosu patah miluhu mongkau gawak no siro bu ing rosu alia yang ngatak tidak berdiri autar fa'ul to autar fa'ul sini harap aku autar fa'ul to ngangkat siro lagu maring krona are rojul alih yang ngata tidak sah mata hu imbarangi rojul ya sudah rosen kita pun pokoknya aktif udah dari sudah pun itu yang ada pengamal dan mau pasar beruang kabutin bu angkat nabi ya sudah ada cerita amal sudah kok cerita ngamal ini dua uang tuh mau pasar mau pun ada cerita aku mau angkat no sudah Walismu di situ mau berkorok hatang dan sembunyi aku mati nak tiga. Wakarin dalam bukan siwa ayat kali yang kau ngali alin atas se mak tu anak semua korol mesti. Wan wajib tak simak simkola atau itu rosulullah pakola. Tuhan ini mumpung ilingi. Tuhan pesan di tang bukan sedang. Tuhan kasih hati tak niat itu. Dan ilmu ini jenengan urang nuruti aset. Selama ini kau tanggung mantau kamu sopa. Kadang ilmu nuruti aset. Kung kungu nak diayak ingin ini dilakukan. Kung kungu aset ingin ini dilakukan. Kami sampai Rasul ini dahulu Rasul Tuhan dan kita dari Rasul ini ingin paham ya, jadi orang di dikte mbak ada paham ya, jadi sampai nak ngapain apa apa di on lagi jadi nak ngapain apa 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 ini kan penting, dari sana di jengan langsung ke Rasulullah jadi bisa nuruti ada berapa ini kalau saya kapian dengan berdua mau ngaji deh. Walis muda itu soal memperkorak akan berjodoh kau mati nafsi dan hidup mati yo. Wakari dalam bikin siro atau yang doni ngali ali ngata semua tu panas menusuk. Tu soal yang buat berjodoh doni hati lan buat izin ditolak menusuk. Saya di Rasulullah pakola. Mongko jawab sopo Rasulullah. Mana uang tuan terus tebal dengan kita. Sekolah siro tak ada takut siro ini diri sang kapian. Untuk jawab itu tak ambil. Pakola mengkau jauh sebuah nasi istab di kolbat jalu o sarang siro kolbat kak nasi ya istab di kolbat kue nak tako api kokoh tako nasi albiru tika api anu ma berkorek mana dan tenang ilahi marim maupu anak suatu bat mana dan tenang ilahi marim maupu alkohol suatu pokoknya nafsu itu tenang ke api anu wadis mudi bisa maha kasih nafsu yang kumberintis yang ngasih serai nak buat taruh jajaran mama ngopo maku sepi dalam tutup. Wen apa atas nasi nyol patwa yang sila subhanah sebelum sewak so kalam patwa sempurna dari sila hati dan hasanah. Perwali nabi timus nasi lima Muhammad yang hamba luar dari bis nasi hasanah. Nasi nasi alir buat pintar ya kola. Wa aduna rasulullah. Wa aduna nasi hati nak ingin tahu sebuah rasulullah. Kami nabi nasi hati mau ibadan kalau nasi hatena. Wa jilat tentang berkini dan saya mau ibadah kalau subuh jilat. Wah dari pak yang belum proses minah saya mau itu paling dulu apa mereka. Tapi nabi buat yang kalau dia isi nasihat si wong legal itu, wonten hebat. Nabi sekali nasihat wong miri, wong miri kena. Aku nama pemater di kaya Rasulullah. Karena kalau kalau si mau itu tu muat dia. Itu mau itu wong saya mau wasiat. Jenengan nasihat si kasus bagi pamit mau dari nabi. Maksudnya dramatis betul sampai kalau jenengan bagi pak. Pamit. Fausi namun kewati atau panjinan lagi kita kola. Jauh sebuah nabi. Usi ikum bitat pompo. Wasiat insun bitat pompo kelantak wainya Allah. Wasam iwa toa. Pak Inta Amara senajan tau mimpin alih ini ngatai siro rabbi sebuah abdi. Budak senajan tau ini dipimpin budak. Pak Inta Rumunga tak temani kelakuan manti sapan ibu ya isi urib sukuman mimpin sini siro rabbi. Kasaya roh mongkau bakal ngali sukuman istilahkan ini istilah kasiran ikan atas. Assalamualaikum mongkawasi ngantai kira ratu disunati iwan sunai insun wa sunati kulapa erosi binal adu sunai kulapa erosi kin hiki kin
adunya kalau siro kabeh alih yang atas si sunnah bina wajib tak untuk kuat, nah wajib untuk bang. Jadi syariat itu cekal kan untuk sing kuat. Mana nanti kalau syariat itu yang tenanan jale jale, si wa iya pun lalu dia siro kabeh wa mukjizatul umur serta ini urusan urusan bid'ah. Urusan bid'ah ada sesuatu sore yang tak terikat. Wong itikaf orang berhukum ilung soleh, berhukum jamaah tabligh. Kalau orang terbanan tak berhukum itibar rasul tapi berani, nopo aliran. Pernah aku lagi kata mengsak milik kita itu dolar atau dolar. Anu asin jago lor jalan bukara tu tu ya Rasulullah akhir ni amal. Kalau aturi ini tak nampak jinan si amal yang telah amal itu tu ni kang lesu nopo amal yang sen aljunya tu istilah jinan. Itu apa nak tahu itu. Gusti. Kaji nasi warai amal sing kula kata lebih suwargo ramai pun rok. Rok. Itu apa supaya dia nak tahu ini. Jadi suwargo rok. Orang semua tu kalau sampai non suwargo rezeki orang tolak balak alak repot. Penting lebih suwargo atau teman rok. Kau ada urusan apa nabi? Lah, kau tak tahu nabi men. Sempat tak kau nak urusan ke? Di gede. Tapi nabi santai. Tapi wahai nabi lah, diurun alaman ya tarohu. Sempat tak kau nak urusan gede. Tapi yo gampang. Pengen nggak tarohu gampang. Jadi nabi kau enak jawab. Sempat tak kau nak urusan gede. Tapi yo gampang. Nanti panggil pengenan jam. Gampang. Jadi wahai nabi lah ya si. Yo gede tapi gampang. Alaman ya tarohu. Ya tarohu. Yo gede tapi gampang. Paling gampang pengen. Satu penyembah siro wahai nabi. Sarate jamaah ini nyembah Allah lalu ibu pihi yang suci. Waktu itu musorat waktu tidakat waktu sumur ramadan waktu aku suci. Cuma kau lama kau nanti dari waktu kau ngaji nabi. Alat dulu kan orang yang jurang itu nggak insyaallah alat buat tuh hari nanti si pintu-pintu keadilan. Apa pintu keadilan itu? Asalmu tiposo dinatur itu tamen, tamen sama maksiat. Ini kau tes maksiat itu loh. Pas terus itu tidak kau tutul kotia. Sudah kau istighfar lagi. Sudah kau itu tomat ini ketalah salah itu nakalah jadi orang suka mau wajib tanggane ramangan jadi ini supaya raditu itu istighfar pengiran buku berdas ya sudah kau mau istighfar jadi pas sudah kau itu turun khotiyah kamu yang disini kau oleh mata ini apa alam aku demi anak roh yang api pas sholat rasul dan sholat itu anak bisa pilih dan tengah malam semata alam kondisi mata sopan nabi tata siapa sinum kumarim wadusi ya tuh narok bareng vokal waktu malam dan nahumin itu falah tak lama nak semua kesialahum yang perlu yakin jajaan di mata nu ya malu kata balas itu semua kau sokong nabi ya malu nak jago ya malu maksud itu tak saja fajulu buhum anil madzhi di waktu kan dia enggak buang tu kata balas kau itu anti kita repot tu balik dia yang nyaran tahlil bareng mau cerita talkin nih gue talkin ano ya pulang ya pulana ye kan nak tengtalkan nak monten ya pulang dalam kurung ya pulana innatar dalam kurung innati dua cat abis ya pulang ya pulana innata innati maksudnya panduan talkan kan nak lanang innata nak wedok innati lagi ini tidur ya pulang ya pulana innata innati ibat cat abis gak bingung tapi malaikat dan untuk dulu sholat mayat kan monten Allahumma ingkana dalam kurung kan ono ingkana, yeah. Muhsinan dalam kurung ya muhsinatan. Maksudnya nak lanang kan ingkana muhsinan, nak wedok ingkana muhsin. Dua tetapan mas. Allahumma ingkana, ingkana, muhsinan dalam kurung muhsin. Kasus. Nafirlah. Nafirlah. Jadi lu mana kamu tahu sih mesti dirubah. Jadi ngarang lu malah repot. Terus gua orang tanggono. Jadi dulu mesti standar. Nanti nih ya tiga ribu Jakarta. Jadi cara singarang mungkin kan mas dan singarang mungkin singarang wah. Dungo itu tidak mudakar kaki. Betul domir mudakar itu so macet nih sakit. Jadi ingkana lah pun ono toko harga saksu. Mak sakit kan cek lanang cek weh. Tiba tiba ya ha buha. Malah bingung lo ngake. Gitu betul. Lanak bodoh-bodoh alasan Imam Nawawi alasan Ijazah Al Ansori domain muzakar sing berlaku. Misalnya Pak Rumanto dengan anak keluarga ni, Allahumma anna mina solihin. Gua solihin domain muzakar niat kasus. Mereka nak nuruti kabel. Allahumma alhum it alhumna mina solihin mina solikat. Dia betul. Gua yang mana terus? Ya Allah, jadi orang pulau mina solikin solikat. Mungkin mungkin nak senang ada
Lumayan itu dengan pantai-pantai atau dengan seorang spiritual lah. Lalu orang orang pengiran nak diwarai, lah pengiran nak roh, dunia roh. Aduh, tak jelas. Pengiran itu water terang loh, nerida spiritual. Orang orang ini. Atau dari bang Aten, waktu latur rosul video file ini. Nabi udah wira waktu latur, betapa? Nana muncul surat budiannya. Lihat waktu latur rosul, waktu latur mata. Padahal cinta mau tak dikelakoni kan? Tapi jauhnya Nabi terbuat solatur rojul, maksudnya maaf dia melebu kan ya, tapi orang-orang urusan hahu-hahu pengiran udah atur wah solatur rojul kan solatnya wah, nanti orang kudu lah ngelana, bijau bila ini sumatara tata siapa jimu jimarin batu itu sumakola ala ubiruka maksud Nabi kan, ala ubiruka ubiruki diolak balik, menanang ya Rizal, tidak silam dulu, orang tidak tahu. Dia panggil, bukan orang muda. Dia pun dia, maksudnya orang ngantin. Lalu kalau kamu ada apa? Pendengar. Orang lihat itu loh, dia jalan tengah, ada apa? Kenapa pendengar? Pendengar. Ali. Putri. Ya. Alam juga. Orang-orang ceritanya itu yang istirahat silam di dalam prinsip yang berkoro amun silam takkan berkoro wajir mati tanam hilang puncaknya berkoro wajir puncak, wajir mana ada puncak tanam mana ada punuk, punuk isapi intinya puncak, ujung, puncak kultu balai rasul, kalau ada wosopo nabi rasul amri, utawi puncaknya berkoro dihati berkoro wajir islam islam wa amun juhu cagai wa sholat wajar waktu sana wihi wajiat orang wajar waktu sana wihi antisipat orang apa antisipat ini ada pulang itu kan mau ngalim artinya sombong-sombongan ya di pengantan sopan malah sesat ya sampai kan sopan nama antisipat aja dibeli malah sesat jadi Rasul ambil walisah mbak mudru as sholat wajar waktu sana wihi aku al jihad ini wajar waktu sana wihi antisipat orang cuma kalau ngomong itu tidak usah pun nabi Allah berukah bimala tidak dikakuli ada tarang ngertanya itu gak ngisir bimala tidak dikakuli kelawan pengendaliku kabeh pengendali ini apa? Kultu ya Rasul Balai Rasul Kol Fahudah mempengarap sopun nabi bikisani kelantisani nabi lah kendali ini kabeh orang kaki ancang cangkem kalau ngomong jauh sopun nabi kufa alika ujung ke cangkem jadi aku mau orang jihad ramal di pondok berdentang-berdentang komen komentar itu jenisnya orang itu nyekali cangkem kufa nyekel siro alih kang atas iki hada kultu ya nabi Allah wa ana ta temne kita lamu apa guna di mana ta kala ngugi mosok omongan tok dihisap ngene iki sahabat dicek tak kok mosok komentar kok dihisap pak ora mengko dewe sono kuwi sakilat tak umuk mbok sial maksudnya nabi nak dibantah dibutrek sakilat tak um tarpem ngugi sakilat tak kepleset sapa umuk kang mbokmu nabi nang ngendikan wa hal yakubun nas binar ala wujuhi mau kala ala manasirihi wa hal yakubun ana ta ora njungkelno anak saya yang menuso, niku keliru. Anak saya sini. Finari dalam rokok. Ala ujian ngatasi wajib anak. Awkola ala mana kiri. Ngatasi cumur-cumurin nak. Uang nanti kejungkel dengan rokok. Kena dehasi atau kena irungi. Sing iso jungkel nopo. Ilah aso itu aji nanti. Kecuali hasil lisane uang ah. Ninja. Misalnya kalau uang mukmin, biar uang mukmin kon saling seneng. Gara-gara saling geding nopo. Gara-gara saling kecangkem. Ya artinya apa hukmu wong mukmin kon apian rusak gara-gara kecangkem. Ya padha ronde ora seneng rumantok gara-gara rayuane gara-gara cangkem ya dadi seneng. Mulai malah rusak lu cangkem. Lah iya, sampean seneng wong itu kok iso ngrayu gak sido selingkuh. Gara-gara pinter ngrayu ya, Ba. Lah padha sampean asline iku gak tertarik karo wedok iku geni watu-watu, tapi ngrayu. Gak tertarik. Indune tato itu artinya iya, jadi tukaran ya krono cangkem selingkuh ya krono cangkem gembel anak bisa rata Husaini Gersum bin Nasir ini kalau khatam lagi, lo tak langsung sedap lo gimana kalau khatam lagi kisah dan ini
Hilang karepe. Ningali niku. Nama kula minyak mboten ngajak mbak, nama iki kula mbak Fifa. Tak nyari hanam. Mbak-mbak berahinan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi salafa al-Husaini Jursum bin Nasir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Inna wa ta'ala al-farad wa marad nasab wa farad wa ibra ka fardunan fala tu dayuha monggo dunyane ana sira ing farad. Wa hadza lan ge batas sapa wa ta'ala kududan ing kira-kira batas fala ta'ala kudu mengko jono anggar kira ha kudu wa harama lan haram sapa wa ta'ala asya ing kira-kira perkara fala tantahi kudu mengko jono nerjem kira ing asya saiki wa sakata lan mengko sapa wa anasya ing kira-kira perkara rahmatan kurang rahmat lagu maning sira kabeh. Banyak hukum-hukum yang didiamkan Allah ora ana hukume sebagai rahmat wa ironisyanin khairul lalali fala tafasu anda mengko jono jiro-jiro. Kalau pada tapak suhu juga kas mesti jadi curo-curo. Di banyak hukum sehingga ada ketentuan. Iku juga curo-curo. Hati sih hasan. Tahu demi doa. Anak bila bertali ini saja nak saya anak kaujar Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakola muka jauh sopor Rasul ya Rasulullah. Kulani ala amalin. Kulaturi nujuk no panjinan ingsun ala amalin ngatasi amal. Sing iza amil tuhuna kalian nali kalian lakukan ingsun wing amal ahab danilah. Muka nyenengi ingsun sopor Allah ahab danilah. Kulo judono amal nak kulo lakoni gitu senengi Allah seni manusia. Pak kulo mau kau sabar aku izat fitnya. Zuhuto siro ing dalam dunia. Yuhik buka Allah. Mau kau senang istirahat sabar Allah. Wajat lan zuhuto siro hima idana. Ojo kepengen barangnya uang yuhik bukan nak. Jadi nak kepengen senengi Allah zuhud neng urusan dunia. Maksudnya zuhud tu ratu tu marah. Lah anak kami disenengi uang. Ojo kepengen barangnya uang. Jadi nabi simpel ini nanti. Anak kepengen senengi uang. Ojo senang barangnya uang. Anak bisa ada tadi minimalis bensin ala kubri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala la dororo wala diroro orang ada bahaya kanggu awakmu dan orang ada bahaya kanggu umli mana ini ada bahaya awakmu diri ada bahaya umli iya hati surhasan rawahu ibn majawah daru kudni wawir musnadan orang malik ilmu atau mursalan halim mursal mursalu hati singgura rawi tunggal an ambil niyah ya nabi ani nabi sallallahu alaihi wasallam fas kota menggugurna sopa malik abdah sa'id ngabdah sa'id kula wau mun matur iki hadis mursal hadis sing gugur rawi sitok. Dadi bak kula ngenten dengar mantul. Kula ra critani Mbah Nawawi lipat jenengan. Kula carane ngriwayatno langsung ngeten kula didhawuhi Mbah Nawawi. Padahal hakikate kula ra crita Mbah Nawawi lipat jenengan iki jenenge apa gugur satu ro. Di mestine Abu Sa'id tok Sa'id bin Malik lewat Abu Sa'id. Tapi Abu Sa'id juga disebut jenenge Fa'at kota. Mongko gugurna satu Mbah Malik Abu Sa'id ing walau lain seperti hadis turukun di beberapa riwayat juga wina muat atau berdua sebagai riwayat ada yang spesial. Alimnya abadin anak Rasulullah kalau salamun cintai tidak wali. Lau yuk tenang atau lau yuk kotor. Mungkin pulau tisku, mungkin pulau kurang nak. Lo malah nanti apa lagi jadi? Mana sih lau yuk kotor banyak nanti nak? Baiklah mana? Orang nonas. Mana nak alim cintai nanti? Lafati ilang itu jadi.
laut. Amin. Lamun jika itu anak itu manusia, tidak baru melawan dakwah manusia. Umpama manusia itu segala klaimnya dituruti, segala klaimnya manusia dituruti. Lada ada sini jaluk sopori jalun berperongan ambala kaum ini dunia ni kaum. Wadi ma'rufan darah-darah kau. Ini manusia kabeh klaimnya bersuruti, saling nuntut dunia, saling nuntut darah. Lagi ni bayina tu tapi nuti bayina. Iku alam tidak ingat atas wong sing tidak wong. Waliyani nuti sumpah itu alamat ingat atas wong angkaro kan angkar sepung. Misalnya yang beruang kok tiga ihak klaimnya dituruti. Kalau orang beruang, so, aku di duit ni Mustafa. Aku di duit ni Gunung Romanto. Aku di duit ni Ahmadin. Kabeh dituruti, ya repot. Saling nuntut dunia. Lah wong sing tidak wong tu dibuk. Bukti. Hati sen hasan. Anak bisa tahu kudirah dan cuman tutup membuat tidak. Atamun. Hamil tu Rasulullah ya pul. Man rohamin kumungkar. Man di sapa ni bawa roh aning ali sepeman minum saya sila kafe mungkar aning barang mungkar. Kalau juga ibu, mungkin rubah sepeman buat mungkar dia di kelan kekuasaan ni, kelan kemampuan ni man. Fa ilam ya sati fa bilisan, fa ilam ya sati fa bilkolbi. Padahal kalau dia mungkin kena bilkolbi ataupun iman, bu iman paling orang paling habis. Ini ada nama sedia ataupun iman susah lah faham. Kita melihat kemungkaran itu berusaha membasmi. Misalnya kita melihat sarkem, kita ingin basmi. Kita ada wali kota, berarti ganti dia di dia. Kita orang mungkin bilisan ini, misalnya orang pantas. Lah paling enggak kue ingkar bilkolbi. Atim kudu tetap yakin nak kalau sarkem itu barang orang bener. Paham ya? Atim kudu tetap yakin nak prostitusi itu hal yang tidak benar. Lah meyakini hal yang tidak benar itu iman paling minim harus dilakukan. Bandingannya ini kalau kita ojo sampai nganggep prostitusi itu sumber rezeki. Mereka nak semua orang kuwali iman ya. Jadi ataupun iman bandingannya iman yang kuat. Ojo sampai ini bongkar tatem gak iso, bongkar prostitusi gak iso malah timin. Dia menang. Kau nunggu saat itu sumber nak. Kau nunggu saat yang mana kok? Jadi iman kuwali. Jadi nganggep kemungkaran. Jadi faktor rezeki atau faktor kehidupan. Lah mana ni tapi kalau kue kudu tetap yakin kemungkaran tetap mung. Iku ataupun iman. Iku iman paling harus kamu lakukan. Orang kalau iman paling keras dari bawah tenur sakit ini kelas tering bawah tenur mungkin mau terbalik lagi. Orang utang kelas kelasan tering ini bawah tenur. Nah sampai tak percaya be ilmu kulo yang tenur. Orang suka ke yang tenur. Pak Pak ilamnya tapi tapi kalau kan si Dewi nasi. Iya betul. Nak kue rakwat kape. Kue kudu ingkar di kol. Iku perintah nabi nih betul. Perintah Nabi. Lah nak barang jadi perintah Nabi berarti kelasnya dia ape. Mulai ataupun iman orang kok bukti dikodi wa elak ni boten tadi amun salah paham. Mergo pas dikodi iki perintah Nabi kuwi nak ra kuat kabeh ingkar bil bila ingkar bil kodi iman sing kudu kok lakon. Ngono. Bandingane yo disampe iman sing kebli kebingar. Jadi disampe misalnya ngene. Romanto cek telak oleh ning cahyu, tetep yakin. Iki mungkar. Ojo sampe ngene. Nah itu kebeli kan. Nah sampai ngimani itu bentuk nergawe yang mana. Kita sekali bodoni itu promosi di luar kebenaran. Kita udah yakin nah itu bodoni. Istighfar ini mengira. Masih sampai nih. Gak bodoni gak melaku. Masih sampai. Jadi bolak balik masih sampai. Ini kasih soal dengan Romantore. Ngasih sore kalau kita kudu yakin piye faktor wong wedok nganggur mergo wong sugih rawani kaya apa. Ya taruh saja orang Indonesia itu misalnya 1 juta pengangguran. Misalnya perlu kentok ketambahan turu, masuk ketambahan telur rumantok. Berapa pengangguran yang tersedot? Cuma ternyata bisa dicari bojone. Kita tetap yakin cara faktornya kita harus jadi gimana. Jadi pengenangi prostitusi itu. Beda ya. Waktu itu saya akan marah kiai. Kulo nu omongane jenengan tak eling-eling kudu tok dak. Mergo gundah tapi manfaat. Artinya kita tetep ngrasa melu salah. Aja sampai salah PD. Jadi jenis ataupun iman. Jadi kemungkaran tetap kita yakini kemungkaran. Iku cek perintah enak. Jadi ataupun iman kalau terus iman sira kanggo mboten ngerti. Paham ya, tapi jadi salah paham. Jadi nyaten lho, jadi aja sampai kasus wau sing wis mergo blinger. Satu sistem ekonomi Indonesia itu gantung ning pajak. Pajak paling mahal itu dari Bali. Masih sampai kita kebingungan, nak kau Bali, kau nu pajak, nak kau Bali, kau nu ris. Sani kan yang Bali cara berpikir aku ngotot. Setiap kali dibom keluar masyarakat kan, kalau enggak ada, kalau ada bom enggak ada tuh
tuhis. Kalau tidak ada tuhis, tidak ada kamu ngeri, ya, ini jenisnya imannya kebeli kudunya nak mengembali ke iman ke Allah kan ya nah, tadi mau ngembali rana sore jaman nah, ini juga ya nah, kembali rana sore yang kiri ya nah, kudunya cara berpikir yang nonton itu sampai, sampai itu sampai pemberi wala-wala jaman, itu sampai imannya sampai kebeli ini repot, ini dari hukumnya Allah bersih jadi misalnya sampai hukumnya peke, orang anak rumah tong hidup misalnya terdiri sama tadi malam tua sopo di rumah ini berarti tahu hidup sama itu usah tanya kan tetap wajar ya. Kewajiban mengarang rumah tunggu itu nah cuma kasus khusus kontakku jadi jujur khusus kontakku sementara di rumah bertemu tapi aku bersumpah sebagaimana 10 tahun aku di rumah ke depan terus ada hukum khusus kejualan anak biru rata Rasulullah tak ada itu saling hasil warah tanah jadi itu saling banjir saling nipun. Walau tak kau banjir tu kau ngeten, seratus teng pulangan pulangan. Jadi kau pulau cukup madun. Madun tapi ir dari biro, rong juta. Madun itu mangkon wong Romanto janjian. Romanto ngenyang. Tapi mulai belum juta, lu gue ngenyang belum juta. Padahal namung ban banjir dan biro mindai apa? Rekor jenis tanah. Jadi mangkon wong dia akan mindai rekor dan wong dia gue kong kali kong beda. Jenis apa? Nasus. Jadi wong Arab dia harus pinter. Tawangannya orang dia yang ngergani itu padahal maklar yang kejadian itu Pak, ini nanti walau tak bagus itu nanti saling keting walau tak ada baru itu saling kurang-kurang walau yang tidak orang kena dagangan coba itu malah ke ibadah wakunu ibadah wa ikhwana jadi dari kawalan Allah saling keduran al muslim, akul muslim layak di muhura kena nganimai sebuah muslim, bu'i muslim dia walau hiura kena minakno, walau hiura kena nyek antara mu'min dan Allah saling nyek jadi masuk dia gede, Allah nyek dia itu ke Islam yang pasar lewat kiai kile Islam yang dalan-dalan lewat kiai itu merada jadi ngomong-ngomong dari kiai kafir orang ngomong Islam yang dalan-dalan dolem kiai yang GR dakwah ini dolem sama jadi kiai itu dulu matur nuwun aku jadi kiai yang matur nuwun berarti aku bisa dakwah tapi aku matur nuwun ke Islam yang merada di kiai ya ini memang pikir ntar minal buta masjid buta langga itu mesti ngurus orang kiai ya iki gagal akhirnya di terminal mau ndak raja dia hidupin di pabrik-pabrik akhirnya pabrik yang melanggar orang musola terminal ya orang musol ya juga ya dari apa Islam butuh kiai kiai butuh Islam go mata bak bakti jadi paham ya jadi butuh matur nuwun makanya antara muslim bisa meninggal justru kalau orang matur kiai cilik malah enak orang cilik wani gue matur gak bakti malah orang cilik orang wani jadi tenang rumah ini jadi sama nak dengan pengiran ya Allah sebagaimana engkau takdirkan aku kiai cilik jangan paling manfaat tentu yang dianggi jadi sehingga kalau ketemu jenengan tetap dalam status dakwah mereka mau mu'min itu rawat dinya ya mereka mau gunanya atau kalau tidak apa juga gunanya dalam gini wali syihulah isyarat sopa nabi ila sopi maring dadah nabi salah sama roh lihat dimberikan nasar cukup uang berani elek ayah kira apa hurmus jadi itu ngenyek dulu ya sikit cukup uang berani elek ayah kira apa yang ngenyek sopa dimberikan apa hurmus takdir ngerasa ino uang dia dalam ino kulun muslim niskabin muslim ala muslim haramun haram budamu hudami muslim wa malihu wa ibu hilang harga diri muslim sempurna hadisnya 36 wah ibadah ini di jimrotil ulama dan sampai ini mulai yakin anak min jimrotil ulama hari nabi ya kalau lapan kita menemukan menafasa ini ngilang no susah atau pemak an mu'minin kurbatan itu susah mengkorobi dunia anak pasawa an kurbatan mengkorobi yomil ya mungkin ngilangi susahnya orang mu'min dan ngilangi susahnya di Nokia waman disampan orang nyasarang ini gampang sepuman ala muksirin ngatasi orang yang ngilang ya setara Allah mau kemarin ini gampang man sepuman Allah alih ngatasi masjid dunia ala kira waman disampan orang sataro menutupi sepuman musliman ada orang elek orang muslim dituruti sataro Allah di dunia ala mau ada orang beda itu gampang di suatu sampai nak tahu pacaran di kampus tahu ngambung cak beda suatu saat sampai jadi dia ya cawe itu tak nutupi SD sampeyan ya baru pas tenang gara-gara dia nutupi dia ini sampeyan nanti nganti mak nah, nganti ku bongkar rukin dulu sapa-sapa cara bisa nabung saya bisa bukan saya akhir benar ya jadi itu penting tak taruh musliman Eben apa ber penting ngawur mau itu apa filolil abdi rumah itu zaman mondok tau bodohnya aku bisa tersebut lalu kalau di bodoh ini aku kok nganti nutupi dasarnya rumah itu sang iya nganti mah mati manfaatnya benar ini pentingnya kalau itu mungkin juga penting dan aku
transaksi untuk pengiran wujud tuan sangatnya untuk disebar lagi sangatnya tetap berapa? Jadi penting gue firman atau cita untuk pas cita gusti tak sataro tapi jemben jenar gusti sataro bagian kali ini bagian gugur senang iya ini apa ini tiga trans orang tak ikim ada neror politik ya terus apa pun nanti gue neror awas kalau gak nuruti saya tak bungkak hasilnya kan gue sanggup mati malah tinggu transaksi ini dulu wawaw si awal si awal abdi yang dalam nulung kamu makanan selagi ini orang sopok labdu kamu lalu si awal abdi yang dalam nulung kancaan ya si awal nulung nak nulung kancaan waman di sapa di wong salah tak ngambah sopaman tori kon indalan yal kami sukali boleh sopaman si indan tori ilman ilmu sahala wabudam tori kon indalan waman sama alam orang kumpul sopok kamu kamu ibeten yang dihidilah salah di sini umay Allah ya tuna kita bawa wajah terus kesalahan itu sopok wong ada kena kecilah nasarak uang rakumpul atas nama jelas Quran atau jelas kita buah kasih hati kecuali nazarat umurun alih mengatasi kaum opa sakinah di sakinah sampai pas ngaji ngerti kudu yakin nak saat ngaji ada nazarat alih mus sakinah wabah siap anggap dari hum yang kaum opa rahmatu rahmat wa afat nan liputi hum yang kaum sopa al-malai dan malaika jadi sampai kudu yakin ini dawe nabi jadi sampai pas ngaji tafsir kudu yakin satu rumah yang digawe ngaji tetap nazarat alih mus sakinah wa wasiat umur rahmah wa khafat umur malah hebat teman yang wajah karo humu wa lah nyebut-nyebut hum yang kaum sopa Allah iman yang dalam mu'in jauh yang kesana Allah Allah yang arah ngono di bangga-bangga no hei malaikat Jibril gelok rumanto saya ingin ngaji hebat gak? Jadi maksudnya wajah karo humu wa iman yang indah jadi Allah mau kronon yang gari wong gak wong sekelilingnya om apa aja yang tenang itu wong itu apa yang disebut seksor waman disampan wong aktuk air udah dipasih di laman apa amalu amal iman wong kok lunak-lunak rasi dong amal lalu trik bihin atas akhirnya inti sapi yang apa itu gugur di wong kok amal yang ditunda-tunda akhirnya orang nantuk yang apa inti itu nang amal pas dari gul sampai lunak-lunak akhirnya orang inti sap orang yang sambung yang urusan apa urusan akhirat Ani ni abad yang terlalu anjuman kau sudah lima ribu antrop kita baru kau tala kau lah dahulu sopo kaji nabi inna wa satu mewa tala kata penulis sopo awak kesanat percaya cuma gaya nadaris mengkondisikan rang sopo awak dari kain kesanat percaya paman mengkondisikan apa nih bang hamba kau pengen sopo masih kesanat yang papan yang malah kau pengen apa terasi don apa ni kata bahar mengkondisikan kain kesanat sopo awak entau kesanatan kami datang jadi kau pengen apa terasi don apa ni tetap ditulis kata wain hamba lamun niat sopo man biar lang kesanat pak amilah kata bahwa Allah tahu asal kasanate. Kepengen apa? Tidak ngapain? Itu dia tepuk. Walau ilah tak punya fisik dan temu kemarin di tengah atas ilah atapin kasih roti. Wain hamba lama negara sebuman bisa yakin salam ya malah. Kata bahwa Allah tahu kasanate kami lah. Jadi kepengen minjem bong rasa dua minjem. Itu dia kata kasana. Jadi nak kepengen elek orang itu. Itu dia kata. Wain hamba dia kepengen mak dia dilakukan tenang. Kata bahwa saya akan masjid masjid itu kita tangi apa ya pangeran terlalu bukan yang mesti diusai masjid kita terbuat panggur ya si angin angin lo tiro ya si apa kau nama bapak iya ada ilah di mulut bilang dulu ada langangan langangan ilah di mulut bilang maring aku ni melati Allah bata amal langangan langangan tiro dari alfat ini lah tiro tiro lapat bapa ulu teh dari Allah indah isaroh tadi isaroh ilah ikinap maring gegati dia kelawan ikilah hasanah bakal ruh kami latang di sakit karena sakit muat membuat kita jadi enak karena tidak sih dia bahasan bakal dan jauh sopo wah bisa ya alat iham lagi ya cuma taruh kata bahwa ini tahu hasan akan kami lah pakai sehat di kami lah mau kenal kiki sopo wah hari ini kila hasan lah di kami lah wain amilah kata bahasa ya tanwa kita pakai dan mau kenal kiki sopo wah asli lah ini nak lebih saya jiwa saya orang hati jadi ini yang Imam Nawawi cerita sanging api ya Allah nak kata nari kami lah tapi nak saya mesti tulis lagi jadi nak hasanah ditulis kamilah, jadi sempurna. Nak sayang ditulis si, itu berarti orang mesti sempurna. Ini nih, jadi kan abai maksiat, tidak maksiat dah ditulis rontok sayang. Tapi ngapai ada om, Allah. Tapi sekali melakukan hasanah ditulis hasanah yang sempurna. Ini nih maksud. Alhamdulillah, alhamdulillah mina, lanuk si tanah aleh. Orang itu mungkin tanah aleh mesti aleh ngada jawab bila itu. Anak durera kola kola rasulullah, nawait ala kola. Man te sapa ni wong ada musuhi sapa man li marek insur wali ane wali wong ngelawan wali ku sapa ada dan tuhut lu hati monggo teman-teman maklumat lo insur ngekei pengumuman insur bu yang man di hati dalam perang wong kok nantang wali ku kudu karo nantang perang aku jadi wah
Wa mata korobalan ora depo parek leya maring sun sopo abdi kabulan sun disein. Apa kalian gue senang ilayah maring sun lima dan berkorok tarot tulang merdeka neng sun bu abdi. Bu emak alih nata si abdi. Orang orang wong takor kelawan opo ay kecuali tak seneng. Sun tak dure opo si tak perdon. Jadi intinya ini takor paling disenangi opo itu ngelakoni keperdon keperdon. Paham ya? Jadi takor paling disenangi opo taala itu ngelakoni hal itu perdon. Kalau kalau sholat memang waktu sholat wajib dan sholat sunat Allah yang merosot jika apa rugi saat sholat pas parsi, paham ya? Kue nukak ada jajan bujurum suplemen iku Allah lebih seneng saat kue nukak ada sembah sembah kue, kue itu yang wajib wajib walai jalulan orang disik sopa abdi kabulah yang ternyata kota kita korup sopa abdi ilai yang maling sebina wakil hat klan bera-bera berkorup sunat hatta tiga jika seneng yang sunduin abdi. Kalau tidak akhlak tu mungkin alihkan dan senang itu dengan abdi pun tu mungkin orang itu sama hubungan. Kenapa sih pengurungannya abdi? Alaji kang esok orang berumur sepo abdi dihitam sabu. Wah besore bulan besore abdi alaji kang siru kang ningali sepo abdi dihitam besor. Pokoknya ingin dikandai Allah. Aku nak senang kamu lagu. Aku jadi kupinge. Aku jadi peningali. Lang aku jadi tangan. Mulane medeni wong. Jadi wali ku mari kualat ngoten niku. Dadi ngendikane apa? Wali ku peningale kok peningale apa? Tangane kok tangane apa? Nggih, sampune kok sampune apa? Waya darulan dadi tangane abdi aladi kang abdi sitam yo jotos to ngakoni sapa lagi iklan ya. Waris darulan di jile abdi aladi kang yang sipir. Ya. Wala ini saalani lamun jaluk sapa abdi ning sunah ujian nabi. Bakal maring ingsun ning abdi wala ista'adzani. Namun jaluk perlindungan sopo abdi yang senau dan nafsu bohoy. Intinya sebagai wali guru hebat. Ke penjilmaan songkor rahmati Allah. Adib ni abbasin anak Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kala. Inna wa sattamna wa ta'ala kita jawa jaya kunya pura sopo wahli maring sunak lumati ing umat ing sun al khoto ayin salah. Awin isyan tolah ali. Mamalan perkara uskub diukan sin perso sopo umati aling atas ima. Disalah ranjarak lali lan tepeksa di sepura pengen. Ali bin Umar qala aku dah ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mangkiki ing gering soni lan ditiru kene iki ayang lan dadi ke nyekel keker kono ade man Rasulullah nang ngandani nyekel keker bareng jaya ini ndak ngandani dhuwur bingung nyekel ini pendekar sono cerita waduh-waduh kiai nang ngandani ada aku dicekel nek kowe ora aku suka kiai sungkan nyekel iya ini kadang rasi, jadi ngadal di dalam mengirit sekolah luar yang kadang ibu pati, nah wali nyekel-nyekel kuda jadi kena buku masyarakat, ngulah-ngulah itu seksamannya nah ini nak ngadal ini kesenata nyekel geger santri besok bersekel, marah betul wah mulai hukum ya dulu wali hati wujudan wah jaman, paham warahmatullahi jadi kalau jadi bener mantasi al-hukmu ya dulu wali hati wujudan wah jaman jadi Rasulullah anak nasihati wong bersekel kuda padahal apa yang dilakukan Rasulullah berarti kan sunat jadi karena ngandang ini Rasulullah santri wedok bercekah namulah ini berarti akumu ya dulu mahi nabi ilati nabi nyekel mergosa ini rupanya lanang sampai karena orang itu orang-orang tak jenis berarti hukum nyekel bunda itu orang sunat ketika ilati sunat gak ada rupanya ilati sunat kan tak jenis utawa ilati sunat itu nabi wong mulia nyekel wong sami sore kaya kali nabi nyekel sopoh ya sami sore berarti ilate sunat nyekel nak dhuwur nyekel ni jadi ra iso sampean ngandani wong sepuh cekel iku jadi alhumu ya dhuwur wa ilatihi wujudan wa adama paham ya pakola kabe yo natural pakola mung dewe sepuh nabi ku ana sira bidunya ing dunya ka ana kaburipun koyo dene wong sing mancong maksude ora asik jadi kene ing dunya kok wong liwat awak abi rusakil ndak wong sing liwat jadi ana ing dunya kok ora terasa tenang. Wakala Ibnu Umar ya ku ida amte tam nalikane suri siro pala tanda diri sopa mongko jeling itu wida sepada pala tanda diri mata ya nak sore ya jeling itu anak itu ya jeling itu soalnya murid pun gegam wakut lah ngalapa siro misi hati kasa ngisi hati roh lima roh jika gue persiapan laranem maksudnya nak sihat ibadah sing tenanan nak menolo serak kelar iba tidak wamin khayati kalimau juga jadi umay ramai ya terus gak menarik terus tidak tahu namanya nama jaga lima sebelum datang yang lima terus ngomong sama Irama Nabi Muhammad Abdullah Nabi Ibn Asqal Kuala Rasulullah Ibn Ahadikum Ura iman sopa Ahadikum Hatta yakuna cinta wana buhawam Hewani Ahad kesenangannya Ahadikum Tabana Nabi Mati Tuti
wong rong iman sedurunge hawa nafsune tunduk lan anut ning apa sing tak tekakno. Manane ngalahno hawa nafsu dhisikno perintahe nang. Anak-anak sing rodoan kora temen karo Rasulullah yaqul kola wa mutal. Terus apa Allah taala? Yabna Adam, ini hadis kunci. He Ibnu Adam. Innaka sak temne sira iki hadis iki paling penutup Imam Nawawi. Innaka sak temne sira madha autani selagine gelem. Dungo sira ning ingsun gelem nyebut-nyebut. Dadi dungon buatan kudu dungo Allah man buatan sering nyebut Allah jadi dah ayat mana ni ngejar ya nyebut nyebut bunga bunga lagi mana ni dah dah mana yang berkenaan itu Quran kan waman dah ayat adalah latin man dah ayat cayatin mana ni ngajar ya, jadi selagi ni kita nyebut nyebut aku baru jawab tanya lang arap arap sironi insun ngendikan Allah Taala hei anak Adam selagi kamu masih sering nyebut aku berharap neng aku wafatulah ke alam akanamika aku cek belum nyebut aku. Jadi sering nyebut Allah. Jadi wow, syaratnya harus menganggap Allah problem. Kadang kita sanggup begini suruh khotimah, menganggap Allah itu problem. Ini wow, aduh Allah kok mutus aku saya, aku alim dan tak alim jalan. Aku diputus guna no, apa-apa. Berarti menganggap hukumnya Allah problem. Jadi sampai, ini, sampai melihat Allah begitu itu sampai. Jadi Allah harus kamu pandang dan harus kamu hormati, kamu khidmati. Jadi ya Allah, engkau hebat, sehingga engkau tahu saya ini orang baik atau orang jelek, saya ahli nar atau ahli jana. Ini menunjukkan bahwa engkau hebat. Oh coba wale. Ya Allah, sepudin, kok pun jenengan putus no kulo ahli nar ke ahli jana. Sebenarnya amal nopo. Berarti kau yang nganggep keputusannya Allah Ta'ala itu problem. Berarti orang roja. Roja artinya kan optimis dengan Roman. Paham ya? Roja artinya kan angan-angan Allah roja. Jadi sesuatu yang asik itu roja. Gofar tu laka alamatana, jawala ubali lan ora peduli sapa ingsun tak sepuro yapna ada laut bala kok lamun tu mekopo dulu buka dosa-dosa anana sama ning puncak langit dosa amin nanti tok langit sang ya sumat barbaran mongko nuni njaluk sepuro sira ning ingsun nggo fardhu ada mongko iki wae hadis terakhir Imam Nawawi kepen seneng nggo persiapan be mati tadi Imam Nawawi pokoke gede hadis-hadis nyaman-nyaman nek nggo fardhu Yap na Adam, lau ate tani lamun suan siro ni itu jikuro bil ardi kan beke bumi koto ya kali salah. Kue suan aku gawa salah tok. Suma lagi tani muka nuli suan siro ni itu latu sirku bihi saya anasal gak gawa musrik. Mau termasuk musrik kembali dulu matulah santai saya mesti sampai gawa ketemu pengeran. Kue gawa dosa ake asal gak gawa dunia sirik. La ate itu kabi kuro biha mal siro dan ini bakal nekani insun gani siro bi kuro biha kelan buki arat masyuratan ahli di siro rawa buki ini wakola hadis yang hasan yang sosial wakala mojo fatiha mbe niku kuldu bing diko terus ma'awi datin bing tunggalan al-fatiha Bina suratun istawi ma suratun adina Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab. Amin syarih nafasati dan ukhutum Ya Allah subhanahu wa ta'ala alhamdi adada khalqika wa ridha nafsika wa sinata arshika mudada kalimati subhanahu wa ta'ala alhamdi adada khalqika wa ridha nafsika wa sinata arshika mudada kalimati subhanahu wa ta'ala alhamdi adada khalqika wa ridha nafsika wa sinata arshika mudada kalimati subhanahu wa ta'ala alhamdi adada khalqika wa ridha nafsika wa sinata arshika mudada kalimati subhanahu wa ta'ala alhamdi adada khalqika wa ridha nafsika wa sinata arshika mudada kalimati Subhanakallahumma bihamdika adada khalqi wa ridha nafsika wa zinata arsyika mudada kalimati Allahumma ya wa nas'aluka al-iftikhara bika ya wa fi kamalatika ya Allah wa ghufranika ya Allah wa sa'ati fadlika hatta nad'uka bi asma'ikal husna bi asma'ikal syamikhat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi wa aj'alna min ladunka syafi'an nasira
Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan mau kan rumah ke umur matur pulau menyangkut ngasih tafsir soalnya ya alam yang baru akan diatur-atur mau naik ke rumah matur kalau tidak mau diatur.